Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ade Review. Nah, gimana kabar kalian guys? Saya harap kalian baik-baik aja ya. Dan sangat disayangkan banget kalau di bulan Oktober ini pandemi Corona ini masih belum berakhir guys ya. Jadi kita masih diwajibkan untuk bekerja di rumah atau sekolah di rumah, intinya beraktivitas di rumah. Nah, di sini saya mau coba sharing guys ke kalian beberapa gadget yang biasa saya pakai untuk menemani aktivitas di rumah guys, biar nggak makin stres dan tambah bosen. Buat mengisi waktu luang, yang pertama biasa saya main game. Nah, jadi yang pertama ini adalah smartphone gaming Asus ROG Phone 3. HP gaming terbaru terkencang saat ini. Nah, Asus ROG Phone 3 ini dia pakai chipset Snapdragon 865 Plus. Nah, saya pakai yang varian RAM 8GB dan internal 128GB. Jadi performanya nih gila. Kalau di tes benchmark ini tembus 641.000. Ini rank 1 nih buat device Android. Buat main PUBG enak banget, bisa 90 FPS atau main di grafis Ultra HD. Nah, selain spek, layar yang dibawa ROG Phone 3 ini juga gokil guys, 6,59 inch AMOLED screen dengan refresh rate 144Hz. Ini keren karena udah lebih dari 100 game nih yang bisa main sampai 144fps. Dan pengalaman gaming sampai 144fps di smartphone itu benar-benar pengalaman baru yang keren ya. Nah, selain itu juga ada fitur gaming yang menurut saya ada dan wajib di HP gaming, yaitu Air Trigger guys. Jadi ini tuh seakan kayak tombol L1 dan R1 gitu, ngebuat gaming kayak PUBG ini makin enak aja buat dimainin. Tapi ya nggak mesti chicken dinner juga ya, karena itu tergantung skill kalian. Nah, si ROG Phone 3 ini juga banyak aksesoris nih, tapi sayangnya semuanya dijual terpisah guys. Dan terakhir, desain yang dibawa ROG Phone 3 ini makin clean ya, tapi tetap berasa kesan gamingnya dengan ada logo ROG yang bisa nyala, keren nih. Nah, di Shopee ROG Phone 3 ini dibanderol di harga Rp9.999.000. Nah, buat kalian yang lagi pengen belanja produk elektronik dari berbagai brand ternama dengan kualitas terjamin, ya hanya di Shopee. Mulai dari handphone dan aksesorisnya, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee. Selain kualitasnya juga bagus-bagus dan sellernya terpercaya, di Shopee juga lagi ada 10-10 Brand Festival di mana kamu bisa menikmati promo gratis ongkir ekstra dan garansi 100% ori. Jadi langsung aja meluncur ke Shopee 10-10 Brand Festival melalui link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, lanjut yang kedua, kalau misal main di HP udah rada males karena layarnya kecil, saya juga biasa ngegame di laptop guys. Ini saya pakai Asus TUF Gaming A15 dengan Ryzen 7 4800H dengan GTX 1650 Ti dan RAM 16GB, ini pakai SSD 512GB. Buat yang memang cari spek sih, ini recommended banget ya, apalagi layarnya juga udah IPS level dengan refresh rate 144Hz. Kalau desainnya sih sebenarnya udah kerasa gaming banget, cuman memang ini minim lampu RGB. Jadi lampu RGB-nya ini cuman ada di keyboardnya aja. Nah, laptop ini biasa saya main game, walaupun ya gamenya sih masih game mobile juga ya. Tapi kalau punya laptop kencang tuh enaknya selain buat gaming, ini bisa juga dipakai untuk keperluan kerja. Ya, kalau saya sih untuk edit video, dan ini udah cukup banget buat gaming dan kerja di rumah ya, biar nggak makin bosan. Nah, Asus TUF Gaming A15 ini kalian bisa dapetin di Shopee dengan harga Rp15.200.000. Oke, lanjut untuk produk yang ketiga, ini juga biasa saya gunain untuk ngegame dan kerja. Jadi inilah Super Ultra Wide Monitor Samsung C49J890. Jadi monitor ini tuh luas banget guys, dengan aspek rasio 32:9 dan refresh rate 144Hz. Dan ini tuh juga melengkung ya. So, saya gunain kalau main game-game racing karena berasa lebih nyata aja, keren. Terus ya, tetap sih monitor ini juga bisa dipakai untuk kerja guys, buat ngedit enak nih karena timeline-nya bisa panjang banget.
Nah, buat harganya sendiri di Shopee monitor ini sekitar 15 jutaan. Nah, ketiga produk tadi biasa saya gunain buat ngegame dan pastinya bisa digunakan buat kerja juga ya. Jadi bisa lebih produktif dan enggak gampang stres. Nah, buat kalian yang lagi pengen belanja produk elektronik dari berbagai brand ternama dengan kualitas terjamin ya hanya di Shopee. Mulai dari handphone dan aksesorisnya, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee. Selain kualitasnya juga bagus-bagus, dan sellernya terpercaya, di Shopee juga lagi ada 10-10 Brand Festival, di mana kamu bisa menikmati promo gratis ongkir ekstra dan garansi 100% ori. Jadi langsung aja meluncur ke Shopee 10-10 Brand Festival melalui link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, selain game dan kerja, kita juga butuh hiburan lain nih biar gak pusing karena di rumah terus. Biasa saya nonton film atau YouTube di TV 43 inch. Ini adalah Android TV TCL 4308. Pertama saya pilih ini tuh karena harganya murah banget, guys. Di Shopee ini dibanderol di harga sekitar 3,5 jutaan. Nah, walaupun murah, desain yang dibawa TV ini tuh tergolong bagus ya. Bezelnya gak terlalu tebel dan bagian bawah ada bezel chrome gitu. Jadi berasa lebih mewah aja. Untuk sektor hiburan yang paling penting tentu display ya. Jadi displaynya ini 43 inch dengan resolusi 4K HDR. Gambar yang ditampilin jernih, terus warnanya juga bagus. Sudut pandangnya juga luas. Warna ini kita bisa atur secara manual atau juga ada profil-profil sesuai yang diinginkan. Pastinya yang saya suka dari TV ini udah sertifikasi resmi YouTube dan Netflix ya di DRM Info. Ini udah L1 nih, jadi kita bisa nonton film sampai resolusi 4K. Mantap ya. Jadi lumayan nih buat refreshing nonton film di rumah. Nah, terakhir kalau mau istirahat enaknya sambil dengerin musik ya, dan biasa saya pakai Nakamichi Music Tube. Nah, itu pakai 5 active speaker, ada 1 bass range, 2 mid range dan 2 super tweeter. Nah, buat di atas ini ada vintage dual vacuum tube. Jadi ketika dihidupin ini ada lampu nyalanya gitu, guys. Untuk desainnya ini benar-benar vintage dan karena dia ini warnanya putih, jadi tetap bisa menyatu nih dengan ruangan minimalis zaman sekarang. Untuk koneksinya selain Bluetooth, ini ada juga NFC, jadi lebih mudah buat koneksi ya. Misal HP kalian punya NFC juga. Nah, untuk di belakang ini ada untuk power, terus ada input PC USB, ada AUX dan juga phono. Jadi lengkap banget untuk konektivitasnya. Nah, untuk kualitas suaranya dia ini masuk ke mid dan high, jadi bassnya kurang kerasa. Enaknya ini dibuat dengerin musik klasik kayak petikan gitar, biola, piano, jadi detailnya tuh lebih kerasa bagus, guys. Nah, kalau genre musik pop atau rock, ini pakai mode bass boost, jadi lebih berasa bassnya, lebih enak, empuk, tapi memang nggak nendang banget. Nah, kalau untuk mode 3D effect ini ya, kalau menurut saya ini cocoknya buat nonton film. Dia ini kayak surround, guys, jadi suaranya tuh menyebar gitu. Untuk harganya ini kemarin di Shopee pas diskon 3 jutaan, guys. Kalau sekarang sih harganya 6 jutaan. Nah, oke, jadi itu tadi adalah 6 gadget yang biasa saya pakai di rumah untuk menemani aktivitas di rumah, guys. Nah, dari ke 6 produk tadi, mana nih yang kalian suka? Coba kalian kasih komen di bawah. Nah, buat kalian yang lagi pengen belanja produk elektronik dari berbagai brand ternama dengan kualitas terjamin ya hanya di Shopee. Mulai dari handphone dan aksesorisnya, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee. Selain kualitasnya juga bagus-bagus, dan sellernya terpercaya, di Shopee juga lagi ada 10-10 Brand Festival, di mana kamu bisa menikmati promo gratis ongkir ekstra dan garansi 100% ori. Jadi langsung aja meluncur ke Shopee 10-10 Brand Festival melalui link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.